Orang review dekat launching, aku review kat tengah hujan. Okay geng, assalamualaikum. Kita bertemu lagi dalam video pada kali ini. Zontes ZT350D. Banyak pasal motosikal ni lah. Dia didatangkan dengan enjin single cylinder 4 stroke menggunakan water cool, berkapasiti lebih kurang 349cc dan mampu menghasilkan sehingga 36 horsepower dan 38 Newton-torque. Tapi berdasarkan daripada orang-orang yang dah test, motor ni sebenarnya agak torquey lah. Aku rasa dia punya high Newton-torque tu, the maximum Newton-torque tu pun agak pada RPM yang rendah lah. Apa mempunyai tangki bincak berkapasiti lebih kurang 12 liter lah. Berat berat dry weight dia lebih kurang 190 kg. Seat height dia lebih kurang dalam 760 mm. Macam abang tinggi berapa bang? 159. Tengok. Macam abang ni tinggi dia 159. Korang tengok dia duduk. Steady mat. Memang steady. Tapi jejak boleh jejak lah. Boleh jejak bang. Dia kalau nak compare dia antara rendah lah. Dia punya seat height dia 760. Rendah. Rendah gila. Sebab nanti kalau duduk ada pillion dia lagi, dia akan tekan lagi kan. Tapi lembut. Abang tak naik lagi kan. Nak tanya ke lembut ke tak? Yang tadi ada dua orang tadi saya tengok, betul-betul rendah tau. Dia turun. Okay, yang bestnya pasal motor ni, dia tayar dia sebenarnya besar-besar tau. Tayar depan dia, boleh adjust. Tayar depan dia besar daripada tayar belakang. Tayar depan dia 120, 70, 15. Manakala tayar belakang dia bersaiz 140, 70, 14. Dan motor ni dilengkapi dengan brake disc dengan J1 brake caliper 2 piston 2 channel ABS di depan dan belakang. Juga menggunakan fog Nissin di hadapan lah. Kesemua lampu dia LED eh. Motor ni sebenarnya didatangkan dengan dua warna, satu hitam dan satu putih. Very simple, very straightforward. So apa yang menariknya, motosikal ni keyless, dia tak ada tempat kunci kat mana-mana. And then dia didatangkan dengan TFT screen agak besar dalam 4.5 inci. Dia ada road, recreation, race ataupun simplicity lah. So kita boleh set dia punya yang macam mana kita nak. Contoh ni kita try casual. Okay, set. So lain sikit. So street lain sikit lah. So kita boleh tukar. Lepas tu dia ada lah, kita boleh masuk ke bright mode. Lepas tu dia ada bluetooth, dia punya temperature, dia ada TPMS juga, ada bluetooth. Lepas tu ada clock. And then ada minyak indicator, temperature, ni TPMS punya logo lah. Lepas tu trip. Lepas tu tak silap aku tadi, dia ada macam, lepas tu dia ada macam-macam lagi info dekat depan ni. And then lepas tu dia punya kelebihan lain, windshield dia electronic adjustable. Nampak? One touch button, on the fly pun korang boleh tekan. So motosikal ni macam aku cakap tadi lah, dia wireless. Dan korang jangan terkejut, aku mula-mula aku ingat tadi ini adalah dia punya, ini ada jam. Rupanya ini adalah kunci dia, kunci wireless dia. So kunci ni kita sorok siap-siap lah kat sini, tak payah tengok lah. So yang aku cakap dia, dia ada 18 watt fast charging port. Dekat mana? Dekat sini. Nampak? Dia ada type C dan ada type A. Lepas tu kat sini memang ada ruang yang besar untuk letak korang punya phone lah. Dan kat sini dia ada watertight untuk selamatkan phone korang kalau basah lah. And selain daripada itu, button-button lain sebenarnya biasa saja, seperti biasa, tak ada apa sangat. Nak buka minyak dia kat sini, dekat bawah tu, untuk tangki minyak. Seat dia dekat sini. So yang ni tangki dia lebih kurang, aku rasa besar ni dah lebih kurang dalam 20 liter sajalah. Dia punya besar ni boleh memuatkan satu helmet saja. Dan kat sini adalah dia punya fuse-fuse dan bateri dan sebagainya dekat sini lah. Dia punya ni pun menarik tau, agak menarik. Aku agak, asal tak nak lekat? Lembut, lembut lagi. Oh, lembut lagi. Kena lembut eh. Nak buka dia macam tu. Nak tutup dia kena penuh dengan lemah lembut, sopan santun. Okey, kata banyak aku dengan motor ni. Dan selepas itu aku dah cerita sikit berkenaan dengan dia punya tayar. Tayarnya depan besar sikit 15, kat belakang 14. Cuma untuk tayar kilang ni macam tak berpengam lah. Dia sebab tayar pakai 60, mungkin kalau korang beli korang kena tukar.
Okey, untuk rack, untuk kalau kata korang beli motosikal ni untuk nak letak rack kan, nampak tak kat sini ada lubang-lubang ni, ni korang boleh buka ni, so korang boleh letak rack kat sini. Dia dah ready. Rack aftermarket pun boleh, korang dah boleh letak kat sini. Dia ada dua mode lah, eco mode dan juga sport mode ataupun road mode lah. Okay, so itu saja sedikit banyak pasal motosikal ni. Ini semua adjustable lah, ini semua adjustable. Seat ni dia cepat kering tau, sebab ni basah, cepat kering. Kedua, memang lembut, selesa gila babas mat. Memang selesa gila. Memang selesa gila. Okay, harga yang ditawarkan untuk motosikal ni adalah RM23,800. Ni Tokai Wheel Rider. Okay, ini staff daripada Wheel Rider dekat Kajang, Jalan Reko. So, Wheel Rider Kajang dekat Kajang Prima. Oh, Kajang Prima? Yes. Baru? Baru pindah. Oh, okay. So, ini adalah wakil daripada Wheel Rider Kajang dekat Kajang Prima. So korang boleh check out dengan dia kalau korang berminat nak beli motor zone test. Semua range eh, bos eh. Yes. So yang ni RM23,800. Harga body. So harga body kalau pergi dekat you sama. Sama dalam, kalau on road semua RM25. RM25. Ah, tapi kalau korang pergi kat kedai dia, sembanglah lagi. Tengoklah apa benda yang kot-kot ada free gift ke apa ke kan. Takkan nak sembang kat sini. So itu saja geng. Zone test ZT350 D. This one D. Okay, jangan lupa like, share dan subscribe. Assalamualaikum.